Hey guys, it's me, Dempire Never Cries here. Welcome to my YouTube channel. Oke, jadi Dempire di sini mau nunjukin short vlog bikinannya Dempire ya, pas jalan-jalan ke Shikisai Comic Fest. Ya, jauh-jauh dari Ibara sih, dari Ibara ke tempat sana ya. Kalau begitu, Dempire langsung aja ya ke videonya. So, let's go. Oke, jadi Dempire di sini lagi ngantri untuk masuk ya ke eventnya. Untuk tiket masuknya sendiri sekitar 25.000, tapi kalau kalian ikut lomba cosplay atau anisong, kalian harus bayar 40.000 dan harus beli komik di sana. Nah, ini dia tempatnya ya. Lumayan rame sih. Tapi sebenarnya sekarang lagi talk show, jadi untuk lomba cosplay-nya dan yang lain-lainnya masih belum mulai. Dan itu juga ada stand makanan. Nya dingin, guys. Jadi nggak kepanasan deh enaknya. Soalnya ini eventnya ada di indoor, bukan di outdoor ya, jadi gampang bisa ngadem. Dan di sini juga ada makanan sih, ada makanan kayak bakso, nasi goreng, ada mie goreng juga, terus ada boba, ada dimsum, macam-macam sih. Jadi kalau misalkan kalian lapar, udah ada tuh tenannya, bisa beli di situ. Dan di sini juga ada tenan jualan merch khusus anime dan tenan untuk ngevideoin cosplayer 360 derajat. As you can see, muter-muter ya. Jadi 360 derajat. Jujur ini paling rame ya karena nggak cuma merchnya aja yang habis. Ternyata tiketnya juga sold out. Jadi harus cepet-cepet ya, guys. Harus booking dari awal. Nah, ini dia udah tambah banyak pengunjungnya ya. Nggak cuma pengunjung biasa tetapi cosplayer yang ganti di bawah, ganti kostum, dan udah pada siap semua kayaknya buat perform juga sih. Dan setelah sesi talk show selesai, akhirnya mereka foto bareng dengan autor Ghosty Comic ya. Dempa nggak hafal sih namanya, cuman nyesel Dempa nggak bisa foto, terlalu ramai. Karena sudah semakin rame, jadi Dempire memilih untuk mencari tempat yang nggak terlalu rame banget ya. Di mana ini? Ah, ke depan aja. Nah, ini dia perform anisong ya. Anisong itu jadi nyanyi ya, kayak lomba-lomba nyanyi bahasa Jepang. Dan untuk pesertanya sekitar, nggak tahu sih, 10 orang atau berapa ya. Dempire juga nggak tahu berapa-berapanya, soalnya cuma sebentar sih di sana. Ngerekam beberapa aja, jadi Dempire nggak bisa ngerekam mereka-mereka yang cosplayer ikut perform ya. Padahal seru juga sih kalau ada cosplay perform di situ. Karena Dempire capek banget, jadi Dempire memilih untuk balik lagi pulang ya ke Ibara karena Dempire pegel, guys, auto pegel. Tapi nggak apa-apa, Dempire juga have fun banget di sini ngeliat-ngeliat orang yang cuman beli komik di sana, tetapi juga menikmati event di sana. Oke, guys, jadi itu short vlognya Dempire pas lagi jalan-jalan ke event Shikisai Comic Fest. Thank you guys for watching my videos. Don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune terus dengan konten-konten terbarunya Dempire, karena tidak cuma vlog aja, tetapi banyak konten yang akan datang ya di channelnya Dempire. Entah sih, kurang tahu tuh konten apa aja, jadi stay tune terus ya. And then see ya on the next video. Bye-bye. Thank you. Otsu Dempire.